Sudah begini saja, begini saja. Sudah, Herni, coba dialog, tentukan topiknya sama Jul. Coba Om Zip mau nyimak, ya, tentukan topiknya. Gantian, Herni bertanya, Jul menjawab. Jul bertanya, Herni menjawab. Mending begitu saja, kalau ribut didengar banyak orang, Jul. Selamatkan malam, Bu Sherly. Apa kabar? Ada waktu nggak buat nuntun saya? Pak, saya bukan tipe orang yang suka dipamer-pamer, Pak. Voice note saya, karena suara saya juga jelek, ya Pak ya. Saya mau aja diskusi dengan siapa saja. Nih, Pak, dengerin baik-baik. Dengan siapa saja, saya oke-oke aja untuk berdiskusi. Tapi, kalau Bapak mau pamerin saya, ya, voice note saya, apalagi kalau mau disunat-sunat voice note saya untuk ke publik, ya, itu saya nggak mau, Pak. Ya, itu, Pak, catat baik-baik. Jadi, saya tidak mau diskusi dengan Bapak pakai FN karena saya nggak mau kecolongan. Itu aja ya Pak ya. Maksudnya kecolongan gimana itu maksudnya Bu? Ibu malu penjabaran agama Ibu dari kepala Ibu terlontar dari lisan Ibu. Ibu malu disimak sama publik gitu maksudnya. Iya kan? Malu kan? Saya tahu Ibu Sherly itu malu karena tidak ada ilmu. Pingin sih dia menggunakan VN. Tapi mau kayak mana lagi? Dia mau menjelaskan tentang imannya. Imannya tidak bersentuhan dengan Yesus. Tetapi mengaku sebagai hamba Yesus, tapi nggak nyambung, makanya malu. Wajar, seharusnya ibu ini jangan masuk ke grup debat. Ibu itu harusnya gigit siri aja setiap saat, nggak usah masuk di forum debat. Karena orang yang berani masuk forum debat, artinya dia berani untuk memperjuangkan imannya, menyampaikan imannya. Kalau malu, ada apa? Kalau saya VN saya mau dijajakan kemanapun sampai ke pelosok tanah Eden juga boleh, silakan. Karena yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran. Kalau yang Anda sampaikan itu sebuah kebenaran, tidak mungkin Anda itu membatasi diri Anda untuk tidak menggunakan VN. Itu jawabannya. Yang bener aja, Pak. Islam kan udah paling belakang, Pak. Paling buncit, paling uncit, ya. Masih ada lagi kah, Pak, ya? Di belakang Islam lagi ada. Salah, Pak, ya. Islam itu udah paling terakhir, ya. Jadi, Kristen itu yang awal, ya. Islam itu terakhir. Jadi, kalau pertama itu mendaftar, Pak. Tapi kalau yang belakangan... Itu adalah apa, Pak? Penyesalan. 1971. Selamat tinggal, neraka jahanam. Oh gitu. Jadi, Kristen itu adalah yang awal, dan Islam itu adalah yang akhir. Oh, gitu toh. Nah, sekarang saya tanya, kita buktikan. Duluan mana ajaran Islam atau ajaran Kristen yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi?
Ya, di dalam Islam itu dikenal dengan syahadat. Ya, dikenal dengan syahadat. Nah, coba kita kembali kepada pengajaran Musa. Apakah Musa di dalam kitabnya mengajarkan menyembah kepada tiga esensi? Atau apakah Musa mengajarkan pembaptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dan itu adalah merupakan esensi dari ajaran Kristen. Trinitas. Ataukah Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada Tuhan anak, apalagi Tuhan dalam bentuk roh? Coba kita lihat. Silakan tunjukkan ayatnya di dalam ajaran Nabi Musa, karena ajaran Musa itu jaraknya dengan ajaran Yesus itu kira-kira sekitar 1700 tahun sampai 1900 tahun. Nah, berarti ajaran Musa lebih duluan daripada ajaran Kristen. Islam kita nggak usah bawa-bawa dulu, ya. Di dalam ajaran Musa, apakah sudah mengajarkan pembaptisan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Atau di dalam pengajaran Musa memperkenalkan esensi satu Tuhan, yaitu La ilaha illallah, Musa Rasulullah, atau Musa utusan Allah kepada Bani Israel? Ayo, siapa yang benar? Antara ajaran Musa, La ilaha illallah, Musa Rasulullah, atau baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Silakan. Kamu ngomong seenak perut kamu, aku nggak akan diskusi dengan kamu, oke? Aku nggak suka orang ngomong seperti asal asal bunyi ya. Maaf saja ya, oke? Herni, VN-VN kamu itu masih saya simpan. Fitnahanmu terhadap Rasulullah itu masih saya simpan. Dan saya tahu bahwa apa yang kau lontarkan dari VN kamu itu berdasar daripada kebencian dan ketidaktahuanmu terhadap Islam. Ya, jangan kamu kira dengan kau mengatakan Rasulullah itu tukang sodomi dan seterusnya, maka kemudian kami umat Islam itu akan tinggal diam. Kami paham, kamu mengatakan itu karena kamu kurang ilmu dan bahkan tidak ada ilmu sama sekali. Nah, sekarang saya ingin tanya samamu. Sebagai penyembah anak Maria, saya ingin tahu, apa keuntungan Maria melahirkan sosok Yesus yang kemudian ternyata adalah Tuhannya orang Kristen? Silakan, kalau Anda punya ilmu. Sebelum saya menjawab, saya mau tanya kamu, apa tujuannya Muhammad datang ke dunia? Apa tujuannya? Sekarang aku mau tanya pertanyaan kedua. Untuk apa Muhammad mempunyai banyak istri? Saya mau tanya juga kamu, silakan jawab, oke? Aku baru lihat kamu saja dengan cara kamu begini. Aku sudah melihat kamu ini orang yang sangat berbahaya ya. Kamu itu orang saya sangat pendendam. Kalau aku juga mau katakan, begitu banyak Muslim yang menghujat Yesus, kita nggak terlalu kasih masuk di dalam hatinya kami. Tapi kamu ini baru kata-kata seperti itu kamu sudah seperti cacing kepanasan. Aku terus terang ngeri dengan orang seperti kamu ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Kamu kan paling hebat. Kamu tahu Al-Quran, kau tahu hadis lebih daripada orang-orang yang hidup sesama Rasulullah dengan pernyataan-pernyataanmu terhadap tuduhan-tuduhanmu. Iya kan? Artinya pemahamanmu jauh lebih tinggi daripada para sahabat, bahkan terhadap istri-istri beliau. Nah, sekarang saya ingin tahu tentang keyakinanmu. Apa keuntungan yang didapatkan oleh ibunya Yesus dengan melahirkan Yesus? Pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaanmu itu ya akan saya jawab setelah kamu memberikan jawaban tegas. Keuntungan Maria melahirkan Yesus itu apa? Coba tunjukkan kepada saya. Saya tidak akan jawab sebelum kamu menjawab pertanyaan saya, oke? Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau kamu nggak mau jawab, saya akan jawab. Cara kamu untuk berdiskusi dengan saya, aku nggak suka ya.
Kamu cuma tahu menyalahin orang lain, tetapi kamu tidak tahu apa yang sudah kamu katakan. Kamu nggak pernah menghujat tentang Tuhan kami, Yesus Kristus. Kamu nggak pernah menghujat. Coba aku tanya kamu. Itu coba lihat itu kata-kataan Joe Malindo itu. Apa itu bukan hujatan? Tetapi, dia ada di dalam grup ini, kami tetap melakukan dia dengan baik, oke? Kamu ini super egois ya. Kelihatan dari cara kamu super egois. Oke? Bilang aja kalau kamu sudah mau lari, kalau kamu sudah takut, ya toh, di mana umat Islam itu menghujat Yesus? Buktikan, justru hanya Islamlah yang memuliakan Yesus, menganggap Yesus itu sebagai Rasulullah, memuliakan dia sebagai orang yang diutus untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Sementara Bani Israel yang sekarang dikenal dengan sebutan Yudaisme dalam komunitas mereka tidak pernah menganggap Yesus, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai manusia pun tidak. Tuh, Islam mana yang menghujat Yesus? Lalu kemudian sekarang kamu itu ingin lari dari kalimat-kalimatmu, tuduhan-tuduhanmu, hujatan-hujatanmu terhadap Rasulullah dengan mengatakan saya pendendam. Saya tidak pendendam. Justru karena saya kasihan sama kamu, saya ada di grup kalian ini, ingin meluruskan pemahaman kamu bahwa apa yang kamu katakan tentang Rasulullah itu salah. Kalau tidak salah, berarti kamu benar. Dan kalau benar, apa dasar pijakanmu? Kebenaranmu itu berdasarkan apa? Islam paham Al-Quran, Islam paham hadits. Kamu paham apa? Sampai merasa lebih tahu daripada kami yang paham Al-Quran. Membaca Quran saja kamu tidak bisa. Lalu bagaimana kemudian kamu bisa mempertanggungjawabkan hujatanmu terhadap Rasulullah? Kamu katakan dia sodomi. Apa buktinya? Pemahaman apa yang bisa kamu gunakan untuk menjabarkan itu? Membaca Al-Quran saja kamu tidak bisa. Nah, sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Ada nggak keuntungannya? Jawab. Urusannya orang Yahudi, oke? Urusannya orang Yahudi kalau dia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Urusan dia. Orang Yahudi sampai hari ini masih menantikan Mesias itu, oke? Dan nanti mereka akan mengakui Yesus setelah Yesus datang untuk kedua kalinya. Nanti kamu lihat sendiri, oke? Kalau kamu bilang orang Yudaisme, orang Israel sana yang tidak mempercayai Yesus, ada sekian persen orang Kristen yang ada di Israel sana, dan itu adalah keturunan orang Israel itu sendiri. Aku punya teman orang Israel yang Kristen, oke? Orang Israel yang Kristen adalah orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, oke? Takut dengan kamu untuk diskusi, ini tempat aku di sini. Ngapain saya mau takut? Kapan saja kalau aku mau diskusi dengan kau, saya kan lari. Kalau saya lari, saya left. Ngapain takut? Aku kadang-kadang nggak mau respon orang kalau caranya diskusi itu emosional, oke? Dan aku nggak bisa, aku nggak suka diskusi dengan orang yang emosional, oke? Aku suka orang yang tenang kalau mau diskusi, oke? Oh tidak, Herni. Kamu itu adalah manusia yang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Islam itu berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu tidak bisa baca Quran. Kamu tidak bisa baca hadits. Tapi mulutmu melebihi isi kepalamu. Mulutmu lebih lebar daripada badanmu di dalam menjabarkan imannya umat Islam. Sementara kamu buta Quran, buta hadits, tetapi pernyataan-pernyataanmu itu sudah melampaui batas. Ya. Sekarang kamu, saya tanya, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Kamu loncat sana sini, kamu gak bisa jawab, malah memberikan pertanyaan kepada saya. Harusnya kamu jawab, karena dengan menghujat Rasulullah itu menandakan bahwa kau lebih tinggi derajatmu daripada umat Islam. Bahkan derajatmu jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Nah sekarang coba kamu buktikan kepada saya. Ya, jika derajat kamu itu jauh lebih tinggi daripada yang kamu hujat, maka apa dasar pijakanmu? Apa yang menjadi disiplin ilmu yang kamu gunakan dengan mengatakan Rasulullah itu adalah tukang sodomi? Ayo, apa pijakanmu? Kamu bisa baca Quran? Gak bisa kan? Nah, karena kamu tidak bisa, berarti kamu hanya berdasar kepada kebencianmu terhadap Islam. Nah, saya
Malah kasihan samamu, makanya saya tanya. Apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Tunjuk satu saja keuntungan Maria melahirkan Tuhanmu. Saya tunggu. Jadi kamu jangan loncat-loncat, ini grup kalian loh. Ya, ini grup kalian dan saya sudah lama mencari waktu bisa bertemu dengan kamu. Ya, saya tidak pernah kasar dengan orang. Tetapi kali ini saya harus tegas kepada kamu supaya kau ngerti. Kau itu manusia yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada ilmu sama sekali, berani menghujat Rasulullah. Kalau saya menghujat Yesus, tunjukkan di mana saya menghujat beliau. Saya justru mengangkat beliau, mengembalikan beliau kepada derajat yang seharusnya. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah Nabiullah. Dia adalah Rasulullah. Tidak melebih-lebihkan dan saya tidak kurangi. Dia datang khusus kepada Bani Israel, mengajarkan bagaimana Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Sementara Kristen hanyalah penumpang gelap, termasuk you. Nah, sekarang coba kamu jawab. Kamu adalah pentuhan Yesus. Kamu non-Israel yang menuhankan Yesus. Sekarang saya minta, sebagai wanita yang kelaki-lakian, saya minta sama kau. Tunjukkan kepada saya keuntungan Maria melahirkan sosok Yesus yang adalah Tuhan menurut imanmu. Silakan. Saya tidak bisa baca Quran. Untuk apa saya mau harus baca Quran? Untuk apa saya harus baca hadis? Tetapi saya punya naskah-naskah yang membahas tentang Quranmu dan hadismu, oke? Sekarang saya mau tanya kamu. Walaupun kamu membaca Injil, Alkitab dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, yang kamu bilang kamu bisa, belum tentu kamu mengerti. Oke? Belum tentu kamu mengerti. Kenyataannya ini sekarang kan caramu memandang Yesus saja kamu sudah salah memandang. Kalau kamu menganggap ilmu aku rendah, untuk apa kamu mau berdiskusi dengan aku? Itu pertanyaan. Kalau kamu menganggap aku ini tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa, untuk apa kamu harus berdiskusi dengan aku? Silakan dijawab, oke? Kamu pikir kau bisa membaca Quran, kau mengerti itu isi Quranmu sendiri? Belum tentu kau mengerti. Belum tentu kau mengerti. Banyak orang Muslim hanya bisa membaca, tetapi tidak mengerti apa maksudnya. Oke, hanya bisa membaca, tapi tidak mengerti. Seumur-umur saya diskusi itu saya tidak pernah emosi. Cuman menghadapi penghujat seperti kamu, wanita yang mulutnya lebar sampai kuping kayak kamu ini, saya harus tegas. Gak bisa dibiarkan mulut kamu itu. Ya, gak bisa dibiarkan mulut kamu itu. Kamu mengatakan perihal yang tidak ada sama sekali ilmumu untuk menerangkan. Kau katakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai laki-laki tukang sodomi, tukang cabul, pedofil dan semua tuduhan hujatan kamu lontarkan dari lisanmu itu, dari mulutmu. Padahal isi kepalamu gak ada. Baca Quran saja kamu gak bisa. Artinya yang kamu lontarkan itu hanyalah kebencian. Nah, saya ini tidak sedang emosi. Saya sedang menggurui kamu. Saya sebagai penginjil, pengikut Yesus yang benar harus meluruskan akidahmu terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi sekarang saya ingin tanya samamu, ya, karena kau tidak ada ilmu tentang Islam, tidak ada pemahaman tentang Al-Quran, hanya mendengarkan fitnahan-fitnahan sesamamu kafir terhadap Rasulullah, maka saya mending membahas tentang imanmu. Kalau saya membahas Quran, maka liurmu akan kehabisan meleleh, melongo karena kamu nggak tahu apa-apa. Sekarang kita bahas imanmu. Apa keuntungan Maria melahirkan sosok Yesus? Keuntungannya apa? Coba kamu jawab. Pak Jul. mau nanya siapa yang benar antara Musa dengan Yesus? Ya nggak kenal lah, nggak nyambung lah itu, Pak. Aduh, Bapak ini. Gimana cara berpikir Bapak? Bagaimana Bapak mencerna ayat-ayat Bible itu? Ya, bukan begitu Bapak mau mencerna ayat-ayat Bible. Salah Bapak. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada sangkut pautnya, ya. Perjanjian lama itu adalah bayangan, gambaran untuk nanti perjanjian baru, yaitu Yesus yang akan datang. Jangan begitu Pak, salah itu Bapak, ya. Nggak bisa Bapak mau mana yang benar dan mana yang ngawur ngawur ngawurnya itu Pak. Kamu
apa nggak lebar? Saya mau tanya kamu. Ah, kamu jangan menyinggung pribadi saya ya. Kamu jangan menyinggung pribadi saya. Begini caranya kamu berdiskusi yang baik, menyinggung pribadi orang. Ah, kamu pernah sekolah nggak? Kalau kamu pernah sekolah, kamu tahu etika berdiskusi yang bagaimana. Ah, kalau kamu menyinggung pribadi orang, itu sudah tidak normal tahu. Aku malas diskusi dengan orang seperti kau. Ngapain kamu singgung nama? Kenapa kamu singgung saya punya pribadi? Mau bilang mulut saya selebar kuping, urusan apa? Kau pernah lihat saya? Justru saya hadir sebagai penginjil untuk menyelamatkan kamu. Karena apa yang terlontar dari mulutmu itu tidak berasal daripada ilmu. Sekarang kamu mengaku punya naskah. Naskah apa yang kamu punya? Puisi Hairil Anwar, Duladi Samarinda, Robert Mori, hah? Atau apa yang kamu punya? Naskah-naskah apa yang kamu punya? Lawang kitabmu aja kamu gak ngerti kok. Sok lagu punya naskah. Naskah apa yang kamu punya? Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, atau apa yang kamu punya? Jadi saya hanya ingin meluruskan akidahmu. Kalau kamu ingin bercerita, ingin mengungkapkan sesuatu di dunia sosial tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pijakanmu harus berasal dari kitabnya umat Islam, harus Al-Quran dan juga kitab hadis sahihah. Jangan liling sesamamu kufur, pemakan babi, jangan. Ya, kamu menghujat Rasulullah, orang yang dicintai oleh seluruh manusia, selain daripada orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Nah, sekarang saya tanya samamu, kamu tidak bisa baca Quran, kamu tidak bisa baca hadits, berarti kamu hanya menghujat, tidak ada ilmu sama sekali. Saya kemudian kamu undang ke grup, diundang dalam grupmu ini untuk meluruskan imanmu, meluruskan akidahmu, meluruskan pemahamanmu. Kalau imanmu itu sudah benar, ya sudah benar, tapi jangan kau hujat Nabi dari agama orang lain. Betapa banyak orang Islam yang bisa kau contohi, bagaimana kami memuliakan Tuhanmu, bagaimana kami memuliakan kitabmu, ya, bagaimana kami memuliakan kalian semua. Itu yang harus kamu contoh. Nah sekarang kamu mengatakan kamu punya naskah. Naskah apa yang kamu punya? Siapa yang bikin naskah itu? Kemudian apa tulisannya di dalam naskah itu? Lalu apa dasarmu memahami naskah-naskah itu? Kamu punya disiplin ilmu apa? Nggak ada kan? Nah untuk itulah kemudian saya katakan, Herni, ya, karena kau adalah wanita, saya katakan sama kamu, sebagai betina, tidak layak kamu itu bersikap seperti itu. Ya, betina itu biasanya santun. Betina itu biasanya sopan di dalam berbicara. Apalagi berbicara kaitannya dengan keyakinan, agama. Harusnya kamu itu memberikan contoh. Ya, jangan kau perlihatkan dirimu itu seperti binatang liar dalam dalam berdiskusi. Tunjukkan bahwa kamu itu wanita, kamu itu penganut kasih, bukan penganut kisah. Nah, sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Tadi kan kamu mengatakan banyak juga orang Israel yang menyembah Yesus. Dari mana ke mana? Itu Israel apa dulu? Ajaran Yesus sampai hari ini itu sudah 2000 tahun lamanya. Itu yang perlu kamu pahami. Nah sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria, ibunya Yesus, melahirkan Yesus? Bisa enggak kamu jawab? Kalau saya mengatakan nabimu itu tukang bersina, itu kan pandangan saya. Itu kan pandangan saya. Kalau kamu juga mengatakan bahwa Yesus itu apa ya, ada kok ada Tuhan seperti ini, ada Tuhan kok begini, ada Tuhan kok begini, itu kan pendapat kamu. Saya menghargai pendapat kamu. Kenapa kamu tidak menghargai pendapat saya? Kalau saya bilang nabi kamu pembunuh, itu kan pendapat saya. Kenapa mesti kamu marah? Kalau kamu nggak merasa bahwa itu tidak benar, ya jelasin bahwa itu tidak benar dengan asumsi dengan dalilnya seperti ini. Oke? Demikian pula kalau kalian mengatakan Yesus kok gini-gini, Yesus kok gini-gini-gini, kami jelasin sesuai dalil kami. Kenapa kamu marah? Aneh kan, lucu ya? Aneh kamu orangnya. Memangnya orang di seluruh dunia ini miliarin harus semua sama satu pikiran memandang Islam?
Kamu ini gimana sih, aduh? Yang membaca aja tidak ngerti, apalagi you. Yang bisa membaca aja tidak ngerti, apalagi you. Yang tidak bisa membaca. Ayo, itu kamu sadar sendiri kan? Yang pandai membaca aja belum tentu ngerti. Kenapa? Karena itu adalah kamu kalamullah, kitab termaterai. Ya? Apalagi kamu yang tidak tahu Al-Quran, tidak tahu baca Quran, membahas Rasulullah. Kan edan itu namanya. Ibaratnya kamu itu orang buta dari lahir, kemudian kamu bercakap-cakap tentang komponen kapal selam. Atau laksana kamu itu anak SD yang baca sampul buku kedokteran, lalu kemudian kamu buka praktek. Pasienmu orang gila semua. Karena dokternya aja baru anak TK yang baca sampul buku kedokteran, buka praktek, yang datang percaya kepadamu itu orang gila. Ngerti kamu? Nah sekarang saya tanya samamu. Ya, ini kitabmu bahasa Indonesia. Kamu lahir dari di Indonesia, mengkitabkan kitabmu yang buatan terbitan lembaga Alkitab Indonesia. Berarti kamu sudah paham. Nah sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Keuntungannya untuk Maria apa? Coba kamu jawab. Kalau kamu mau meluruskan apa yang salah yang saya katakan tentang nabimu, silakan. Tetapi kalau kamu ingin menyinggung pribadi orang, saya nggak mau diskusi. Nggak ada untungnya buat saya. Oke? Nggak ada untungnya buat saya. Kalau kamu ingin meluruskan apa yang menurut kamu salah, silakan. Tetapi maaf ya, bukan dengan cara emosional. Oke? Bukan dengan cara emosional. Kita ini bukan orang pinggir jalan ya, ngobrol di pinggir jalan. Oke? Forum ini forum diskusi yang baik dengan ilmu yang baik, bukan dengan emosional. Oke, dengan kata-kata yang segala macam. Kalau saya mengatakan nabi kamu begini-begini, hey, memangnya semua orang Kristen harus sama-sama punya pandangan tentang nabimu? Muslim aja pasti berbeda cara memandang nabimu. Tidak semua pasti sama. Oke? Kamu ini egois ya, sangat egois kamu. Ya, Pak. Apa yang Bapak tuduhkan, yaitu saya malu dan saya takut dan sebagainya, itu salah itu ya. Enggak ada sama sekali saya malu dan atau takut ya. Di kamus saya itu enggak ada dua kata itu ya, Pak. Sorry aja, Pak. Tapi saya juga enggak bilang saya itu abangnya ilmu ya. Saya enggak mau sok-sokan juga. Oh, saya orang yang hebat yang melimpah ilmu. Enggak juga saya ngomong begitu ya. Saya orangnya ya apa adanya ya. Enggak mau saya enggak punya ilmu, tapi saya belum bilang saya ada ilmu. Tapi ada orang yang banyak ilmunya, tapi dia low profile. Nah, itu Pak ya. Jadi kalau untuk kebenaran, wah saya akan maju Pak, apapun itu. Tapi kalau bermain fair play, Bapak tahu kan fair play? Di luar fair play ya, saya nggak mau Pak. Itu yang saya cegah itu, ya. Jadi kalau mau bilang, jangan, saya nggak mau juga sok-sokan, oke? Okay? Herni, kamu tahu nggak kalau Rasulullah itu adalah pribadi? Dan kamu sadar tidak apa yang kau ucapkan terhadap beliau? Kamu itu maunya nampar orang, tapi nggak mau disentil. Itulah kamu, karena kebanyakan makan babi. Mulutmu lebih lebar daripada isi perutmu. Kamu nggak mau pribadimu diungkap. Sementara Rasulullah itu adalah pribadi manusia suci yang disucikan. Kamu katakan beliau adalah pemerkosa anak kecil, tukang sodomi, perampok dan seterusnya. Pijakanmu mengatakan itu apa? Disiplin ilmu yang kamu kuasa itu apa? Coba. Ayo, sementara dirimu yang mengaku Tuhan, mengaku manusia, mengaku orang sehat, mengaku paling hebat, mengaku di atas daripada umat Islam, nyatanya kamu menyembah manusia. Sebabi-babinya babi tidak menyembah babi. Seanjing-anjingnya anjing tidak menyembah anjing. Lah kamu ngaku manusia. Hebat, menghujat Rasulullah. Tapi dalam kehidupanmu kamu menyembah manusia. Kenapa tidak sekalian aja kentutnya Yesus kamu sembah?
Ayo, sadar nggak kamu itu? Jadi gini loh, kalau kamu ingin dihargai, tolong kalau diskusi itu menggunakan analisa akal, menggunakan analisa ilmu. Ada dalil akli, dalil nakli. Jangan cuma sembarangan kamu ngomong. Kamu katakan Rasulullah begini, apa pijakanmu? Sebutkan dalilnya. Kamu katakan Rasulullah seperti ini, apa pijakanmu? Sebutkan dalilnya. Layaknya saya dan debater-debater Islam ketika menyatakan tentang nabimu, menyatakan tentang Rasulmu, menyatakan tentang Tuhanmu, itu disertakan dengan dalil-dalil yang ada dalam kitabmu. Gitu loh. Orang berilmu itu kayak gitu, orang waras itu kayak gitu. Yang saya lihat dari kamu, ya, yang saya lihat dari kamu itu dibalut dengan kebencian terhadap Islam. Padahal kamu sudah menikmati udara segar hidup di negara ini yang diperjuangkan oleh umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham kamu? Coba kamu periksa seluruh makam-makam pahlawan. 99% itu adalah umat Islam dan dia adalah umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berhasil mengusir Kristen yang datang dibawa bendera Belanda, Portugis, dan lain-lain sebagainya, umat Islam yang memperjuangkan dan mempertaruhkan nyawanya tidak mengusir para budaknya. Sehingga kamu masih ada. Ngerti kamu? Jadi harusnya kita ini satu negara saling menghargai. Pernah tidak kamu lihat debater Islam selevel saya ini mengatakan Paulus itu sebagai rasul dengan sebutan yang lain-lain? Enggak kan? Apalagi Yesus. Yesus adalah manusia suci. Dia adalah rasul. Dia adalah nabi. Dia adalah jalan keselamatan dan hidup bagi Bani Israel. Tidak layak bagi orang Muslim untuk menghujat beliau. Lah kamu sudah betina, tua lagi. Menghujat Rasulullah berlebihan. Tapi ilmunya enggak ada. Giliran ditanya apa keuntungannya Maria melahirkan Tuhanmu. Kamu enggak bisa jawab apa-apa. Itu, ini sebagai sok terapi buat kamu. Lain kali kalau kamu ikut debat, itu lisan disekolahin dulu. Ngerti? Hey, saya bilang sama kamu ya, itu kata-katamu sendiri bagaimana? Sampai keluar kata-kata binatang dari mulutmu? Oke? Sampai singgung Tuhan kami? Itu kan urusan kamu dengan salah satunya Tuhan. Nabimu aja dibilang begitu, kamu marah. Loh, apa masalahnya? Kalau saya berpandangan begitu, karena memang saya merasa aneh, ada kok orang punya istri sampai 21. Coba kamu pikir itu baru satu saya bilang. Terus kenapa nabimu harus mati diracun sama wanita Yahudi? Kenapa dia diracun? Coba aku tanya sama kamu. Berarti wanita ini benci sama nabimu sampai dia racun. Kenapa diracun? Ini pertanyaan penting untuk kamu pikirkan. Oke? Loh, silakan dengan konsep imanmu. Silakan dengan pemahamanmu. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tapi yang kamu tidak sadari adalah kamu mengucapkan suatu kalimat-kalimat yang tidak berdasar daripada ilmu. Itu pemahaman pribadimu, simpan di rumahmu, telan mentah-mentah. Layaknya saya memahami tentang imanmu di luar konteks daripada kitabmu, saya telan, saya tidak jabarkan di dalam debat. Nah, kalau saya mengatakan kepadamu, kamu menyembah manusia, wajar. Di mana Yesus katakan itu kalau dia adalah manusia? Matius 12 ayat 50. Apa kata Yesus? Atau kita mundur ke ayat 49. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang membawa berita kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berarti orang-orang Bani Israel yang taat kepada pengajaran Yesus, yang ikut pada ajaran Nabi Musa, itu bukan hambanya Yesus, tetapi saudaranya Yesus. Saudara laki-lakinya Yesus, saudara perempuannya Yesus. Sementara kamu siapa? Kamu menghambakan diri kepada Yesus. Sementara orang yang taat kepada Tuhannya Yesus, dianggap saudara oleh Yesus. Dianggap saudara laki-laki, dianggap saudara perempuan. Dan bahkan dianggap sebagai ibunya Yesus. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Yesus sendiri. Di mana diterangkan? Matius 12 ayat 49 sampai ayat 50. Jelas, akurat.
Berarti orang yang menyembah Yesus itu orang gila. Karena orang yang menyembah Yesus itu tidak pernah diajarkan di dalam pengajaran Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dengan tegas, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah saudaraku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibuku. Berarti Yesus mendudukkan dirinya sebagai manusia, bukan mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau saya katakan yang menyembah Yesus yang adalah manusia, orang gila, itu wajar. Apa pijakannya? Dalil kitabmu. Nah sekarang kamu mengatakan tentang Rasulullah. Apa dasarmu? Kamu katakan, itu kan pemahaman saya sendiri. Nah kalau pemahamanmu sendiri, telan aja sendiri. Bawa sampai dikubur. Jangan keungkapkan kalau tidak ada dasar pijakanmu. Karena kenapa? Ini grup debat lintas agama. Ngerti nggak kamu? Kamu pernah sekolah kan? Nah kalau di dalam grup debat, berarti Anda datang mewakili agama Anda, Anda harus punya amunisi ilmu tentang kitabmu dan kitab lawanmu. Seperti saya layaknya. Saya punya ilmu Quran, saya punya ilmu kitabmu. Bahkan saya lebih menguasai kitabmu daripada you dan buyutmu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kalau kau bercerita tentang Islam, saya senang sekali. Bercerita tentang Quran, senang sekali. Saya udah puluhan tahun mencari Kristen yang bisa membahas Quran. Tapi tidak pernah menemukan. Yang saya temukan adalah betina dan jantan yang kayak kau ini. Mengatakan Rasulullah tukang sodomi, mengatakan Rasulullah tukang zina dan hal lain sebagainya. Apa pijakanmu? Apa dasarmu? Disiplin ilmu yang kamu punya itu apa? Hah? Tidak ada sama sekali. Itu hanya berdasarkan atas kebencianmu. Karena terlalu banyak kamu makan makanan haram yang diharamkan oleh Yesus. Jadi lain kali saya sampaikan samamu. Ini pelajaran buat kau ya, Herni ya. Saya ingatkan samamu sekali lagi. Negara ini adalah negara hukum. Kamu tidak boleh menghujat seseorang di atas daripada ilmu yang kau kuasai. Ngerti kamu? Membahas tentang Rasulullah harus punya dalil. Kenapa kau katakan dia tukang sodomi? Apa dalilnya? Kenapa kau katakan dia orang tukang persina? Apa dalilnya? Itu kecuali kalau kamu gosip di gereja, itu lain cerita. Tapi kalau di debat, di grup debat, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang terlontar dari mulut kau itu yang lebar sampai kuping itu. Ngerti kamu? Salah, Pak. Kristen kan juga baru 10% waktu tahun 40-an itu ya. Jadi ya saya sama, seimbang. Jadi Bapak gak bisa bilang, oh di kuburan itu pahlawan yang terbanyak itu Islam. Ya sama ya, karena Islam waktu itu masih 90%. Nah sekarang kan sudah gak 90% lagi Islam ya. Paling tidak sudah hampir mau 70% aja Islam sekarang ya. Jelas Pak ya? Jadi Bapak ngawur itu, Bapak punya statement itu. Oke. Saya tidak sedang emosional. Ini saya sedang tegas. Kamu harus bedakan. Emosi dengan tegas itu beda. Ngerti kamu? Pernah sekolah enggak? Emosi dengan tegas itu beda. Ini pelajaran supaya kamu itu enggak mengulangi kesalahan yang kamu lakukan itu. Ya? Sekarang kamu minta saya meluruskan. Sekarang saya minta kamu tunjukkan dalilnya. Rasulullah tukang sodomi itu mana dalilnya? Apa yang kau jadikan sebagai dasar mengatakan itu? Gak ada kan? Terus apa yang mau diluruskan? Apa yang terlontar dari fitnahanmu itu hanya buah dari hasil ajaranmu. Kebencianmu terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang membuahkan hasil sehingga kau mengatakan itu. Ya, saya tidak sedang marah dan kamu tidak pantas untuk saya marahi. Kau bukan siapa-siapa. Saya hanya meluruskan pemahamanmu. Karena kau adalah debater yang mewakili agamamu. Tidak layak sebagai orang yang mengaku beragama, ya, memfitnah, menghujat Rasulullah. Di mana Rasulullah itu adalah Rasul yang dimuliakan oleh umat Islam. Yang mayoritas di negara ini. Itu yang perlu kamu pahami. Ini peringatan buat kamu. Ini saya sedang tidak marah. Saya lagi tegas. Ngerti? Ya? Saya tidak digaji untuk marah-marahi samamu. Saya cuma kesian sama kau. Kalau setiap kau berdebat, selalu kau bawa-bawa nama-nama Rasulullah. Dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Paham?
Kalau kau ingin berdiskusi, ambil ayat dari Al-Quran. Kamu tidak ngerti, tanya. Jangan justru kau menghujat. Ya, hujatan-hujatanmu itu sangat luar biasa, itu hujatanmu. Ya, jadi ini pelajaran buatmu. Kamu jangan mengulangi lagi sesuatu. Kau melontarkan dari mulutmu sesuatu yang tidak ada ilmunya di dalam kepalamu. Ngerti kamu? Sekarang kamu sudah menyatakan diri kan? Sudah menyatakan hujatanmu kan? Sekarang kau tidak ingkari kan hujatanmu? Kamu hujat Rasulullah mengatakan beliau beristri 21. Coba kamu tunjukkan siapa saja istri-istri beliau. 21 orang itu coba kamu tunjukkan. Sebut satu persatu. Karena pemahamanmu jauh di atas orang-orang Islam, maka kamu wajib untuk menunjukkan tuduhanmu itu. Siapa saja nama istri beliau dan bagaimana kronologis beliau sampai kamu mengatakan bahwa istrinya 21 orang. Silakan. Ayo Herni, silakan Her, buktikan ya bahwa kamu punya ilmu. Bahwa saya tidak salah menegaskan kepadamu, kamu itu tidak ada ilmu sama sekali. Sekarang kamu tunjukkan istri Rasulullah 21 orang itu yang mana saja. Tunjuk. Ya, enggak pakai lama. Mana buktinya Rasulullah punya istri 21? Silakan. Yang Bapak bilang itu siapa? Hah? Yang dijajah. Yang Bapak bilang. Oke, aku jawab satu ya. 21 istrinya Muhammad ya, aku jawab ya. Tetapi setelah itu aku nggak mau lanjut dengan kamu. Oke, aku malas dengan kamu. Perutku langsung sakit loh. Benar, perutku langsung sakit. Setelah saya menjawab ini, 21 istrinya Muhammad, aku mau kaki alias kakak. Kamu tahu artinya kaki dan kakak? Silahkan kamu lihat di kamusnya bahasa Ibrani. Oke? Daftar nama istri Muhammad sebanyak 21. Heran kan di dunia ini. Ada seorang nabi yang teladan punya istri 21. Pertama Khadijah, oke? Kedua Saudah yang gendut itu. Ketiga Aisyah, Aisyah yang umur 6 tahun dikawinin. Kemudian keempat Ummu Salamah, oke? Kelima Hamzah, oke? Hamzah ketahuan ya Muhammad waktu bersetubuh dengan siapa di rumahnya ini loh? Dengan Maria Koptia, oke? Okay? Itu seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya? Yang keenam, Zainab. Siapa itu Zainab? Itu mantan istri anak angkatnya loh. Kalau budaya Arab itu nggak pantas orang mengawini anak istri anak angkat. Anak angkat itu tahu nggak? Itu sudah seperti anak sendiri. Oke. Okay. Itu udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, udah 6 ya. 7, Jawariyah. 8, Ummah Habibah. 9, sudah 9 ya, Safiyah. Oke, Safiyah 9 ya. Maimunah, oke. Fatimah, apalagi? Han, Asma, Zainab, Hablah. Kemudian Asma ya, Maria Koptik ya. Terus apa lagi nih? Iya. Kemudian Rehana. Itu Rehana itu gundiknya kan, sama dengan Maria Koptik juga gundiknya. Nah, kemudian ada yang suka rela menyerahkan diri, 4 orang. Ummu Sarik, Maimuna, Zainab. Siapa lagi? Kanlah. Apa coba itu sudah berapa semua? 21 kan? Oke, saya enggak mau lanjut diskusi dengan kamu. Silakan kamu cari partner diskusi kamu yang baik ya. Aku enggak mau. Aku mau ke kaki dan kakak, oke? Okay? Aduh. Benar-benar betina ini kasihan kali. Masa Fatimah juga kau sebut sebagai istrinya? Itu adalah anak Rasulullah. Dodol, dodol. Nah itu makanya aku bilang, saya tidak sedang marah. Saya hanya kasihan sama kamu. Sebagai betina, kenapa saya sebut kau betina? Kau kan domba. Orang Kristen kan ngakunya domba. Domba itu apa? Manusia atau hewan? Hewan. Maka pantas kau disebut betina.
Kamu jangan marah kalau disebut betina karena memang kamu domba. Tapi sayangnya serigala yang nyamar jadi domba. Kamu sebut susunan 21 istri Rasulullah dengan memasukkan nama Fatima. Itu anaknya Dodol, Tuyul. Sekalian aja bilang 40, tambah aja. Siti Ruqayyah, Siti Maimunah, Siti Naridong, terus Surahijas. Sebut aja semua. Sulaika, Nur Samsi, Nur Hasina. Sebut aja semuanya. Kamu bilang 47 atau 49. Salah-salah 21. Belum bisa membandingi istrinya Daud. Belum bisa membandingi istrinya Salomo. Yang ratusan, 600-an, bahkan ada yang ribuan. Jadi kamu itu, saya katakan kamu kalau mau membahas tentang Islam, kudu pakai ilmu. Ya, kenapa saya tegas samamu? Saya belum pernah setegas ini kepada siapapun, apalagi kepada umat Kristen. Nggak pernah. Cuman karena mulutmu itu yang terlalu kurang ajar. Ini negara hukum. Kasihan kalau kau itu sampai masuk ke sel penjara oleh karena mulutmu sendiri yang lebar sampai kuping itu. Herni, Herni Monyong, siapa namanya ini? Herni pendeta, pendeta siapa ini? PS, pendeta Sinting atau apa ini? Ya, jadi kamu kalau bercerita tentang Islam kudu wajib pakai ilmu. Sekarang kau katakan istrinya Rasulullah 21. Kau masukkanlah Maimunah, kau masukkanlah Fatimah, kau masukkanlah Zahra, kau masukkanlah Salihah dan seterusnya. Apa-apaan itu? Sekalian aja kau masukkan di dalam Agnes Monica. Ya. Masukkan di dalam siapa lagi? Inul Daratista. Sekalian aja masukkan itu. Masukkan aja Mbak Fitri. Nah, siapa lagi yang kau masukkan? Aidilah Sitri, Aidilah Fitri. Masukkan aja semua itu namanya. Punya Kadam. Masukkan Irna Maulida. Nah, sekalian masukkan. Masukkan itu semua supaya lengkap sampai 50, supaya kau puas. Ambil muami. Kamu diketawain anak saya yang masih SD. Benar-benarlah kau ini ya. Saya dengar VN kamu sekali lagi, awas kamu. Kamu mulai sekarang, kami ini pelajaran buat kamu ya Herni ya. Ini dunia debat. Kita harus menyampaikan kebenaran. Ya, sebenci-bencinya kamu terhadap Islam, kamu jangan pernah mencoreng ajaran agama Kristen dengan caramu seperti itu menghujat Rasulullah. Paham kamu? Ya? Sebenci-bencinya kamu. Ngerti? Ya? Kamu harus belajar banyak tentang Islam kalau kau mau membahas tentang Islam. Dan kamu harus menguasai kitabmu sebelum kamu bahas dunia debat. Itu yang perlu kamu pahami. Nah kalau saya tanya apa dasarnya kau mengatakan 21? Dari mana dalilnya? Apa yang menjadi dasar pijakanmu mengatakan itu? Sumber ilmumu apa? Disiplin ilmu yang kau punya apa? Gak bisa kan? Nah belum lagi hadis-hadis itu kalau kita bahas. Hadis dari mana, kitab apa kamu dapat, bagaimana sanadnya, bagaimana matannya, bagaimana perawihnya, bagaimana hubungannya dengan Al-Quran dan seterusnya. Gak bisa kamu. Jadi kamu itu jangan menganggap membahas Islam itu segampang membolak-balikan telapak tangan layaknya membahas kitabmu. Kalau kitabmu iya, apa yang bisa disembunyikan dari kitabmu? Tidak ada yang bisa kau sembunyikan, semua terungkap dengan baik dan bisa diketahui oleh semua orang. Tapi kalau mengenai Islam, kudu wajib pakai ilmu. Istri Rasulullah 21, siapa di antaranya? Ada Fatima, itu anaknya Dodol. Saya tanya sama ibu, yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini memang bukan 100% Islam, tapi 99% Islam. Tapi penjajah semuanya 100% non-Muslim, non-Islam. Siapa mereka? Nggak usah pura-pura nggak tahu. Sudah begini saja. Sudah, Herni, coba dialog. Tentukan topiknya sama Jul. Coba Om Zip mau nyimak. Ya, tentukan topiknya. Gantian. Herni bertanya, Jul menjawab. Jul bertanya, Herni menjawab. Mending begitu saja, kalau ribut didengar banyak orang, Jul. Malu. Ya ente berdua sama Herni itu sama-sama sarjana. Sama-sama wisudawan. Masa frontal begini ucapannya? Kasih contoh yang baik dan benar dengan adik-adikmu yang masih SMA. Banyak yang SMA di sini, Jul.
kayak Kamaludin itu SMA, ya, Khairi SMA, nanti pada ikut kasar, belum lagi Ferguson muncul pula nanti, nongol pula si Jui Malaysia, Jui Malindo, nah kacau, hancur grup. Kalian berdebat, Om Zep nyimak, tentukan topik, ini tanggal muda, Jul. Ngapa pula tanggal muda ngamuk-ngamuk? Tanggal muda, coba kirim dulu contoh Makassar ke Om Zep sekali-sekali, setahun sekali, apa susahnya, Jul? Tidak berkurang rezekimu, Jul, ngirimi Om Zep contoh Makassar. Nah, kalau mau berbicara tentang yang dijajah, ya, yang dijajah, ini bukan cuma Muslim. Kita juga ikut dijajah, jangan salah. Jadi pejuang-pejuang bukan cuma Muslim, Pak. Sorry, ya. Jadi Kristen juga ada, pejuang-pejuang Kristen itu. Dan Mogot itu apa? Bapak ndak ngerti sejarah juga Bapak ini. Gaya-gayanya ngomong. Ngomong itu asbun tuh Bapak itu, ya. Omdo, omong dongo. Kalau mau bicara soal dijajah, tapi kalau mau soal dipenjajah, lain lagi ceritanya. Itu voicenote yang pertama itu yang Bapak maksudkan tuh dijajah. Ngawur Bapak ini. Loh, saya kan udah bilang tadi, Bu. Silakan periksa Taman Makan Pahlawan. 99% itu adalah umat Islam. Berarti masih ada 1%-nya itu non-Islam yang memperjuangkan negara ini. Gimana sih? Nah sekarang, memang benar tidak 100% umat Islam yang memperjuangkan negara ini untuk merdeka. Tetapi 100% penjajah negara itu non-Islam. Ayo, Belanda itu agamanya apa? Portugis, agamanya apa? Portugal, agamanya apa? Jepang, agamanya apa? Ayo. Ada di antara mereka itu agama Islam yang datang menyerang negara ini? Nggak ada, kan? Nah, itu makanya aku bilang. Jadi ibu yang kudu wajib belajar sejarah. Ya. Jangan konyol kayak Herni, Bu. Saudara-saudaraku Kristen, saya himbau untuk tidak menggunakan voice note ketika menanggapi Zulkifli. Karena apa? Karena VN kalian, voice note kalian akan dicuri dan diupload ke YouTube untuk mencari keuntungan sendiri, keuntungan dirinya sendiri, keuntungan dompetnya sendiri, keuntungan finansialnya sendiri, keuntungan perekonomian dia sendiri. Bukannya apa? YouTube-nya itu menjauhkan manusia daripada yang hak, menjauhkan manusia daripada kebenaran, menjauhkan manusia daripada hidayah dari Tuhan Yesus. Tetapi hanya memberikan keuntungan secara sepihak. Bahkan dia ngemis-ngemis mohon-mohon untuk tidak skip iklan kepada para penontonnya. Apa tujuannya sebenarnya dia membuat channel YouTube? Apakah mencari kebenaran? Ataukah memberitakan kebenaran? Atau cuma nyari isi kantong doang? Supaya kantongnya nggak tipis terus. Makanya dia menggunakan voice note kalian, memanfaatkan kalian, dan mencuri VN kalian tanpa seizin kalian, lalu menguploadnya untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil yang haram. Nah, Zulkifli ini tidak ada bedanya dengan Judas Iskariot, yang demi 30 keping perak, yang demi recehan, yang demi kantong kesenangannya sendiri, dia menipu banyak orang, menjual kebenaran dengan 30 keping perak. Nah ini, seperti inilah Zulkifli. Jadi kalian tidak perlu, kalau mau debat sama dia, tunggu dia typing dulu, baru kita tanggapi typingnya. Kalau misalkan dia voice note, gak usah didengerin, itu cuma ocehan dari orang-orang yang tersesat. Itu cuma ocehan dari orang-orang yang kurang keuangan, kurang perekonomian. Ya, ekonominya lagi terguncang dan terganggu, maklum pandemi. Kalau kita kan umat Kristen, walaupun pandemi tetap dipelihara Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan, ya kan? Kita malah sering kasih sembako, sering kasih bantuan, walaupun lagi pandemi, nggak pandemi, kita selalu memberikan bantuan kepada orang-orang Islam yang terkena azab Allah, ya kan? Bantuan dari orang Kristen, sampai mereka fitnah, ada pemurtatan lewat Indomie, itu kan karena mereka saking terguncangnya mental mereka, oleh karena Kristen ini selalu terpelihara dan membagi berkat Tuhan kepada orang-orang Islam yang tidak mereka urus, ya, yang terkena azab Allah. Jadi oleh karena itu, bukan kita kalah debat,
Kita tidak pernah kalah debat, apalagi saya tidak pernah kalah debat dengan dia. Justru dia yang nyungsep sampai menfitnah saya S2 teologi. Nah ini, supaya apa? Supaya kalau dia nyungsep kalah sama saya, dia fair gitu loh. Kelihatan dia, oh wajar, Zulkifli kan orang yang bego, orang yang bodoh gitu loh. Wajar kalau kalah debat dengan S2 teolog. Padahal saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai S2 teolog. Itu cuman hayalan dia saja, di dalam impiannya dia saja melawan S2 teolog. Jangankan melawan S2 teolog, hah? Melawan jemaah biasa seperti saya aja, Ustadz Malik Ferguson yang lebih ngerti Quran daripada dia, nggak mampu dia ngelawan saya. Apalagi dihadapkan langsung dengan S2, iya kan? Babi kalang kabut, nyungsep dia. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya himbau, untuk kalau mau berdebat dengan Zulkifli, lebih baik menggunakan typing. Kalau dia VN, kalau misalkan dia berkuar-kuar menggunakan voice note, nggak perlu kalian tanggapi, nggak perlu kalian kepancing. Nggak usah diputer, nggak usah didengerin. Tunggu dia mau typing, baru kita berdebat. Enak aja. Dia ini bikin channel YouTube bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk memberikan kebenaran, tetapi untuk mencari isi kantongnya sendiri yang lagi tongpes. Tahu tongpes? Kantong kempes. Itu ya. Tidak perlu kalian gubris. Kayak kita bisa berdebat dengan banyak Islam selain daripada dia. Di sini banyak sekali kok yang Islam nggak jualan channel YouTube, gak jualan voice note kita, gak mencuri voice note kita untuk mengisi pundi-pundi kekosongan kantongnya sendiri. Itu ya, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kalau yang kalian sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, harusnya kalian itu berterima kasih kepada saya. Bukan malah bahu-membahu sembunyi ketika saya nongol. Kick aja saya dari grup kalian. Buat apa kalian undang saya di forum kalian sebagai tamu di sini kalau kalian tidak mau menyampaikan kebenaran? Tapi karena yang kamu sampaikan itu, yang kalian sampaikan itu bukan sebuah kebenaran, ya wajar ketika Anda takut. Ya, karena sehebat-hebatnya Kristiani yang menyembah Yesus, Yesus justru mengatakan, siapapun di antara kalian yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga, maka dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, kata Yesus. Berarti orang yang taat kepada hukum Torah, orang yang taat kepada perkataan Yesus, orang yang taat kepada perintah Yesus, orang yang mengikuti teori dan praktik yang diberikan oleh Yesus, itu bukan hamba Yesus, tetapi Yesus sebut sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan juga bahkan disebut sebagai ibunya Yesus. Jadi orang yang menghambakan diri kepada Yesus itu, itulah ajaran sesat, sehingga malu pengajarannya disampaikan ke khalayak banyak. Wajar. Bukankah di dalam Markus 16, Matius 28, kalian diperintahkan untuk menyampaikan Injil kepada seluruh makhluk, kepada seluruh dunia? Kenapa sekarang Anda malu-malu? Sekarang sudah saatnya zaman digital, di mana-mana orang sekarang bersosial media. Jadi saatnyalah sekarang Anda panen untuk supaya jiwa-jiwa itu terselamatkan melalui penyampaian kalian. Jangan justru ngumpet. Justru ngumpet itu membuktikan yang kalian simpan, yang kalian imani itu adalah sesuatu yang busuk. Takut diketahui oleh orang banyak. Ferguson, Ferguson, kapan sadarnya kamu? Aku gak mau diskus sama dia, Om Ben, gak mau. Si Henry udah kabur ya, mudah-mudahan ini pelajaran buat dia lain kali. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman yang lain, jangan menghujat. Ya, katakanlah sesuatu dengan sebenar-benarnya, berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan sejarah. Jangan hanya mengatakan sesuatu yang hoaks tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Itu loh, itu pelajaran buat teman-teman Kristen. Ini grup kalian. Ya, kalau Anda ingin membahas tentang Islam, kudu wajib kuasai Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih. Harus menguasai ulumul Quran, ulumul hadits kalau mau membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Islam itu menjadi Islam karena paham kitabnya.
tidak seperti agama lain, mengimani agamanya karena tergiur oleh janji-janji yang ada di dalamnya. Kalau Islam tidak, ya. Jadi ini pelajaran buat yang lain. Tolong lain kali jangan menghujat berlebihan. Kalau Anda ingin belajar, ingin bertanya, silahkan. Tapi kalau sampai mengatakan Rasulullah tukang sodomi, Rasulullah itu pedofil, Rasulullah itu pembunuh, Rasulullah itu perampok, pemerkosa, dan lain sebagainya, itu jangan sekali-sekali ucapkan kata-kata seperti itu. Ya, ini pelajaran buat kalian. Kita boleh beda agama, tetapi jangan saling menyakiti. Sebaiknya jangan saling menyakiti. Di dunia debat ini sampaikan aja apa yang benar, apa yang salah. Kalau ada yang salah dengan Islam, jabarkan seperti apa yang benar. Layaknya kami menjabarkan ajaran Kristen yang benar itu seperti ini loh, ajaran Yesus. Ya, tapi kalau ajaran Kristen ya memang kan ajarannya menyembah kepada manusia, silakan aja. Tetapi kami sebagai orang yang mengetahui ajaran Yesus harus meluruskan ajarannya dia, kan gitu. Jadi ini pelajaran kepada saudari Herni dan juga pendeta-pendeta yang lain, tolong ya. Kita mewakili agama kita, maka kita harus memperlihatkan contoh yang baik. Saya tidak marah loh. Ini cara saya dalam apa itu, ini adalah retorika yang saya gunakan dalam penekanan atau penegasan terhadap sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi jangan harap, jangan teman-teman berharap mengatakan wah, ini Zulkifli ngamuk. Enggak. Saya memang seperti itu. Di dunia nyata saya kalau bicara seperti itu kepada teman-teman, apalagi kalau di lapangan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini peringatan buat kita ya, dan juga peringatan buat saya. Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh mencaci maki, apalagi tidak memiliki dasar ilmu pijakan. Kalau hanya berdasarkan link-link itu tidak boleh. Ya, karena kebenaran sebuah link itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus berdasarkan ilmu, memiliki kaidah-kaidah ilmu yang dikuasai, yang punya dasar, baru bisa mengatakan, apalagi di dunia sosial. Ya, saya kira seperti itu. Jadi penjajah Belanda itu cuma begitu saja, ya, menjajah tanpa tambah ada timbal balik. Enggak, salah banget bapak itu, ya. Dia jauh itu kemana-mana dengan Jepang, ya. Kalau Belanda itu dia bukan, dia memberikan juga, ya. Ke pengetahuan, ya, pendidikan juga, ya, pendidikan sekuler itu jelas itu Pak, ya. Dia juga membangun juga jalan, membangun rumah sakit, membangun sekolah-sekolah. Bapak, sekolah rakyat itu apa itu kalau enggak dari Belanda itu? Jangan Bapak ya, jangan Bapak ngawur, ya. Bapak itu pelajaran sejarahnya saya yakin 5 itu. Ya, jalan dari Jawa Barat sampai tembus Jawa Timur sana itu, ayo. Pikir lagi, Pak, ya. Jangan menuduh seenak-enaknya saja, ya. Jadi ada pendidikan juga diberikan, ya. SR itu apa? Siapa yang bikin SR itu? Kalau enggak Belanda. Si Zulkifli ini berdebat hanya untuk mengisi pundi-pundi kekosongan kantongnya yang sekarang lagi kempes dikarenakan pandemi dan mungkin dia kesulitan keuangan atau bagaimana ya, tapi kan kita ya harus antisipasi. Dia pernah masukin saya ke grupnya dia dan itu kandang penghujat, itu grup sampah ya. Lalu kemudian saya komen di sana dan saya di-kick dan saya japri dia. Oh gitu. Jadi ibu sakit hati nih ceritanya karena umat Islam berhasil mengusir penjajah Belanda gitu. Jadi harusnya kita berterima kasih karena dijajah gitu ya bu ya. Oh gitu. Inilah aku bilang mental budak. Mental budak itu gitu. Siapa yang sembunyi di ketek penjajah Belanda ketika penjajah Belanda datang? Ya ibu dan buyutnya ibu. Yang berpikir, wah karena Belanda ini adalah orang Eropa, maka kita akan menjadi kaya, kita akan menjadi hebat, kita akan menjadi pintar, kita bisa bahasa asing. Kalian masuk ke dalam golongan budak-budaknya penjajah. Menjadi tukang gereja, tukang bersih gereja, menjadi babu, menjadi penguasa seksnya Belanda.
menjadi mata-mata Belanda. Begitu pejuang Islam berhasil mengusir Belanda, kalian yang budak-budak Belanda ini paling lantang teriak merdeka, merdeka, merdeka tanpa malu-malu. Nah, sekarang dengan terang Anda mengatakan, "Eh, jangan salah, Pak. Belanda itu bukan cuma menjajah, dia juga bikin jalan." Iya, pastilah. Namanya juga dia supaya lancar caranya mengambil kekayaan di dalam negara ini. Ya harus bikin jalan. Bagaimana caranya supaya dia sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya. Mereka harus bikin jalan. Supaya semua apa yang menjadi program politik dalam penjajahan itu berjalan dengan lancar. Masa orang Belanda datang menjajah ke Indonesia untuk meraup keuntungan di Indonesia harus jalan kaki dari Bandung ke Jakarta? Nggak mungkin. Harus cari jalan. Ye, dasar dodol ibu ini. Kalau begitu silakan minta lagi Belanda supaya jajah kita, ayo. Jajah lagi supaya ada lagi SR. Dasar pelat babi. Nggak ngerti sejarah kata dia. SR katanya itu apa coba? Dasar dodol. Iya. Ini Pak Jul. Jul apa nih? Jul Kiplik atau Jul Koplak? Pak, iya, jadi Nabi itu sebaik-baiknya ya jangan poligami. Karena Nabi itu dia berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan yang adalah kudus ya. Tuhan adalah suci begitu. Ini kalau di Bible ya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kudus ya kan. Dia tidak tersentuh dengan dosa. Dosa apapun itu ya. Jadi kalau mau berhubungan dengan Tuhan yaitu Nabi, itu harus kudus juga hidupnya. Apalagi kalau soal-soal mesum itu tidak boleh. Soal-soal apalagi perzinahan ya, soal-soal begitulah. Kalau perlu puasa yang begituan. Begitu Pak ya, itulah Nabi. Kalau Rasul ya lain lagi Rasul itu. Saya nggak ngerti juga. Tapi kalau Nabi itu nggak boleh. Karena dia berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah Tuhan itu yang maha kudus, maha suci. Ya kan? Nah ini kalau versi Bible. Tapi saya nggak tahu kalau versinya Muslim. Begitu. Bengono. Ini saudara-saudara saya yang Kristen. Bukti screenshot chat Japri saya. Saya langsung yang ngejapri Zulkifli ya, saya ajakin dia debat via telepon dan dia tidak berani sama sekali. Chat saya dicuekin dengan alasan dia lagi debat. Kan saya bisa debat sama saya via telepon, nggak berani kan. Nah itu iya, Zulkifli ini banyak nomornya. Kemarin itu nomor Hello, kartu Hello kan biasanya. Terus kemarin sempat ganti M3 nomor satunya lagi, sekarang ganti lagi dia nomornya. Ganti nama juga dia, nggak berani pakai nama aslinya sendiri sekarang. Pakai nama inisial, penginjil jalanan, wololololol, penginjil gadungan. Iya, kalau itu pemahaman ibu. Tapi buktinya Daud, istrinya 600-an, dan itu adalah nabi. Jadi bertentangan antara pernyataan ibu dengan apa yang ada di kitab ibu, kan gitu. Adam, dia juga adalah nabi, ya. Tapi dia juga poligami dan tidak ada teguran dari Allah kepada mereka yang melakukan poligami. Nah, oke, kalau ibu mengatakan nabi itu tidak boleh poligami, meskipun di dalam kitab ibu ternyata nabi-nabi poligami, bagaimana dengan Tuhan? Nah, terbukti Yesus poligami itu gimana ceritanya coba bu? Ayo. Kalau Nabi saja nggak boleh poligami, bagaimana dengan Yesus? Yesus itu kan 100% manusia. Ya, terlepas daripada iman Kristen, ada yang mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi ketika Yesus itu 100% manusia, berarti dia adalah manusia normal. Sebagai laki-laki normal, tentu ada perasaan ketertarikan terhadap lawan jenis. Kecuali ibu mengakui Yesus itu laki-laki tidak normal. Gimana? Menurut ibu, Yesus itu ketika dia menjadi manusia 100%, apakah dia laki-laki normal atau tidak? Coba ibu jawab dengan jujur. Ya, Bapak ini benar-benar gak ngerti sejarah.
Aduh, tapi saya lihat sendiri, Pak, ya. Jepang ini cuma 3,5 tahun, Pak. Tetapi angka kematian rakyat Indonesia itu melampaui pada waktu penjajahan Belanda 350 tahun di Indonesia. Jadi Bapak bisa bayangkan ya. Satu contoh ini saya lihat sendiri itu kuburan di Kalimantan Timur sana, Pak. Mereka disuruh bikin jalan tuh, Pak, ya. Bikin jalan tuh orang-orang Indonesia di sana. Setelah dia jadi jalan, dia ndak bayar, Pak. Dikasih makan juga kagak, ya. Habis itu apa, Pak? Ditembakin semua situ, baru dikubur di situ, Pak. Sekian ribu orang mati konyol di situ. Ya, karena apa? Mereka tidak mau apa? Keluarkan duit untuk merawat, untuk membayar orang kerja, ya. Nah itu Bapak nggak ngerti ini sejarahnya ya. Jadi Jepang itu ya terkenal kan, makanya Romusa itu ya. Romusta itu, Romusa ya kan, kerja paksa apa orang Jepang. Ini Bapak lupakan sejarah. Tapi kalau Belanda saya masih kasih jempol, Pak, karena dia masih memiliki kasih ya, dikasih makan, dia kasih rumah ya. Salah Bapak itu ya. Dodol, cendol Bapak ini. Bu, sudah Bu, nggak usah ditanggapi voice note-nya dia. Kalau dia mau berdebat dengan kita, maka dia yang harus mengikuti aturan kita, bukan kita. Kita nggak perlu ngikutin dia. Dia yang butuh kita kok, dia yang butuh Kristen. Kalau Kristen nggak butuh dia, Kristen lo nggak diakuin agamanya sama dia, nggak masalah. Lo justru Kristen itu nggak doyan sama Islam. Sampai Allah menjilat-jilat kan ke orang Kristen di dalam surah Al-Maidah ayat 82. Jadi, Ibu jangan ikut apa caranya dia, nggak perlu. Justru dia yang harus ikut cara kita, karena ini grupnya Kristen gitu loh. Di grup-grup Islam udah jarang Kristen yang mau ngomong gitu loh. Gak doyan sama dia. Kenapa? Udah tahu kualitasnya receh gitu loh. Saya telepon, saya ajak telepon pun dia nggak berani ngangkat. Sudahlah. Udah Bu, kalau memang dia mau berdebat dengan kita, maka dia harus berdebat menggunakan typing. Kalau VN, dia VN ya, nggak usah ditanggepin. Nggak usah dibales atau dikomentarin. Udah diemin, cuekin. Kalau dia mau berdebat menggunakan typing, kalau nggak mau ya udah silakan cari grup yang lain. Begitu kan? Kita mah nggak butuh dia kok, ngapain? Orang Kristen itu tidak pernah butuh Islam. Justru Islam yang butuh Kristen. Tenaga Islam itu kebanyakan dipakai Kristen. Karena apa? Kristen itu bos. Begitu loh. Allah, Belanda kasih makan, Belanda kasih rumah. Siapa yang dikasih rumah? Yang dikasih rumah siapa oleh Belanda? Ayo, buyut ibu yang menjadi kaki tangan Belanda. Makanya ibu jadi Kristen sekarang. Karena buyut ibu adalah budaknya Belanda, budak penjajah. Kala itu kami Islam nggak mau kami diperbudak sama Belanda. Kami ini adalah keturunan pejuang. Kami ini keturunan pahlawan. Kalau ibu keturunan budak, budak penjajah. Makanya majikannya dikatakan masih mending karena ngajarin kasih kok menjajah. Gimana sih ibu ini? Bu, kelihatannya tali biha ibu kebalik deh. Menjajah ngajarin kasih, kasih mati iya, kasih buat anak jadi yatim iya, kasih buat ibu jadi janda iya. Enak aja ngomong Belanda kasih-kasih, matamu suwe. Sudah Bu, tidak perlu ditanggapi. Dia itu bukan mencari kebenaran, bukan untuk memberitakan Islam, tapi untuk cari uang, cari duit, mengisi pundi-pundi kekosongan kantongnya sendiri dan dompetnya yang lagi tompes. Ya. Kalau misalkan nih ya, misalkan dia debat, di-upload ke YouTube, it's okay lah, masih nggak masalah kalau misalkan VN kita dicuri. Asalkan channelnya nggak dikaitkan dengan iklan, nggak dikaitkan AdSense, supaya nggak terkesan kelihatan kalau dia itu benar-benar susah makan gitu loh, susah keuangan gitu loh, sampai nyari-nyari pundi-pundi recehan demi seperak dua perak, serepes dua repes, serupiah dua rupiah, dia harus menghalalkan segala cara, termasuk nyolong VN orang, kan itu nggak bagus sih, ya kan? Masalahnya dia nyolong itu untuk keuntungan dirinya sendiri gitu loh, bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk memberitakan Islam, tapi untuk mencari uang. Kalau di sini ranahnya sudah mencari uang, itu kan berarti apa ya, dia itu kayak kesulitan keuangan banget gitu loh. Gimana sih? Ya kan kita kan juga main perasaan aja, Bu.
Masa voice note kita dicuri, dia yang dapat untung gitu kan? Kalau misalkan voice note kita diupload lah ke YouTube, tapi nggak dikaitkan dengan AdSense. Kalau misalkan YouTube-nya nggak dikaitkan atau di notifikasi dengan AdSense gitu kan? Nah, itu masih nggak masalah. Tapi kalau sudah dikaitkan ya berarti kan udah cari keuntungan, namanya dia itu menipu dan mencuri, ya kan? Iya, Pak Ferguson, ya. Jadi memang saya agak ketelisik tadi itu pas dengar saya buka voice note-nya, loh kok ada apa kok cuman penjajah, jadi cuman Islam aja yang bekerja berjuang istilahnya meraih kemerdekaan. Oh, nggak bisa ya. Di Kristen juga itu. Kristen juga banyak itu pahlawan-pahlawan Kristen ya. Dari Ambon, dari Maluku, dari Sulawesi Utara ya. Banyak. Jadi saya nggak terima dia ngomong begitu. Ya saya nyaut dong ya kan. Itu Pak Ferguson. Maka saya bahas itu nggak salah. Bapak nggak tahu sejarah ternyata itu. Itu juga. Oke, Pak. Iya. Saya juga berpikir juga kalau dia saya mau tanggapin voice note-nya dia gitu. Oke. Gini aja, Bu. Kalau memang Zulkifli ini niatnya berdebat dengan Kristen, biar dia debat secara typing. Ayo debat ya langsung sama saya atau sama kalian menggunakan typing tanpa harus voice note. Kalau misalkan dia voice note, gak usah ditanggapin, gak usah diputer, gak usah dengerin. Supaya apa? Supaya kita gak kepancing juga gitu loh. Soalnya apa? Dia ini penipu dan juga takut gitu loh, gak punya nyali. Pertama, dia debat pakai VN mancing supaya dapat VN-nya orang Kristen, terus dia curi, dia upload di YouTube supaya dia mendapatkan keuntungan. Kedua, dia nggak punya nyali. Saya ajak dia debat via telepon, dia nggak berani menanggapi, gitu loh. Chat saya langsung dicuekin. Dan itu bukan chat palsu seperti fitnahnya dia yang soal dulu itu, nggak. Itu asli kok. Bener, bisa dibuktikan. Ayo coba, suruh si Zul itu bersumpah. Bener nggak itu dia chat kayak begitu? Cuekin chat saya. Ayo. Itu saya langsung yang ngechat, Bu. Saya langsung, bukan orang lain. Saya yang ngechat dia. Dan dia nggak berani berbuat apa-apa. Nggak berani ngangkat telepon saya. Kenapa? Karena dia tahu kelemahannya dia itu adalah debat langsung. Kalau dia ngomong apa, terus dia membuat argumen fitnah, itu gampang banget kebantah gitu loh. Makanya di voice note pun dia selalu kebantah sama saya. Dan dia nggak mampu mengungguli saya. Dia selalu kalah dari saya. Makanya dia membuat opini fitnah bahwa saya ini... Bentar. Bahwa saya ini... S2 teologi, padahal saya tidak pernah mengaku S2. Nah, kenapa? Karena dia selalu kalah dari saya. Jadi wajar kalau misalkan pemikiran orang loh ya, pemikiran penontonnya pasti, oh iya wajar kalau Zulkifli kalah dari Ustadz Malik Ferguson. Kan Ustadz Malik Ferguson itu S2 teologi. Kalau Zulkifli kan bukan apa-apa, dia kan cuman anak ngaji yang sok pahlawan kesiangan ya kan. Nah, seperti itu. Iya, Bu. Makanya voice note dia itu tidak perlu kita respon, tidak perlu kita balas komentar menggunakan typing, karena itu akan menjadi celah buat dia menjawab menggunakan voice note. Kalau misalkan dia voice note, gak usah diputer, gak usah didengerin, gak usah ditanggapin, biar dia ngomong sendiri. Kalau dia emang niat berdebat dengan kita untuk mencari kebenaran, bukan mencari uang, bukan mencari pundi-pundi mengisi kekosongan dompetnya dia yang lagi tongpes, maka dia yang harus mengikuti kita. Dia harus debat menggunakan typing. Kita nggak butuh-butuh amat kok sama argumennya. Nggak ada sesuatu yang spesial dari argumennya Zulkifli. Kok kayaknya kalau dia ngomong harus ditanggapin. Nggak harus ditanggapin. Gitu loh. Memang itu kan semua fitnah. Kenapa harus voice note? Dan kenapa nggak berani telpon? Kalau memang mau pakai voice, pakai suara, ya langsung telpon. Sekalian ikut Zoom. Si Bamtri ya, sepengecutnya Bamtri, dia masih berani menggunakan Zoom berdebat dengan saya, walaupun dia ujung-ujungnya kalah. Masih berani si Bamtri. Lah ini Zulkifli, yang konon katanya apa, dia agung-agungkan penginjil jalanan jadi sunan, gak berani. Gitu loh, pakai Zoom gak berani, belajar dari pengalaman waktu dia debat sama Pak Rudi Yohanes, dia kalah telak itu. Awa. Itu namanya pembodohan, Bu. Kalau Kristen tidak mungkin. Karena Kristen itu diajarin kasihi musuhmu lebih daripada mengasihi dirimu sendiri. Jadi bagaimana mungkin Kristen mau melawan Kristen? Tidak mungkin itu, mustahil itu, Bu. Kecuali ingkar terhadap dalil kitabnya.
Ya sekarang mau ngaku-ngaku sok ikut jadi pahlawan. Kalian itu budak. Ya, keturunan budak. Bukan dari keturunan pahlawan. Gak ada. Kalau ada juga non-Islam yang memperjuangkan negara ini, ya itu karena mereka sudah terkontaminasi dengan pejuang-pejuang Islam. Itu yang ibu pahami, harus pahami. Tapi yang pasti, ya, Kristen itu ada di negara ini karena akibat dari penjajah Belanda. Makanya kamu membela Belanda, kan? Kenapa kamu membela Belanda? Karena Belanda itu adalah mantan majikan daripada buyutmu. Itu. Nah, Bapak ketahuan. Jadi waktu SD, waktu SMP ya, SMP ya. Begitu sejarah diajarkan, ah Bapak kabur dengan teman-teman ya, pergi pacaran. Jadi ke sekolah, di rumah bilang sekolah. Pas sampai di rumah nggak sekolah Bapak, kabur. Karena Bapak nggak ngerti sejarah. Jadi Jepang itu jauh beda dengan penjajah, dengan Belanda ya. Itu Bapak harus ingat ya. Jadi kalau Belanda itu masih memberikan ajaran ya, masih memberikan pengetahuan ya. Tapi kalau Jepang ya memang udah nggak benar, karena kan memang dia nggak punya ateis lah katakannya. Itu Pak ya. Jadi Bapak itu yang tidak tahu sejarah. Sejarah itu diajarkan dari SMP ya, SD, SMP. Nah itu Bapak banyak bolosnya waktu sekolah, itu aja. Bu, kalau saya menghimbau saudara-saudara saya yang Kristen termasuk ibu untuk tidak menanggapi voice note-nya dia, Zuzi Zulkifli ini, bukan berarti kita kalah, Bu. Justru kita menang. Kenapa? Karena kita tidak jatuh ke dalam permainan licik iblis. Begitu, Bu. Ya. Kalau kita menanggapi, kita justru kalah. Kenapa? Karena itu sama saja mempermudah jalannya iblis mencari suatu pundi-pundi dari kelicikannya. Begitu loh. Jadi daripada semakin banyak orang yang tertipu, semakin banyak orang yang termanfaatkan, semakin banyak orang yang dijauhkan dari hidayah oleh karena dia mencuri voice note kita dan memasangkan AdSense demi mengisi keuntungannya sendiri, demi mencari perak sama seperti Yudas Iskariot, lebih baik kita tidak perlu menanggapi. Kita tidak menanggapi itu bukan kita kalah, justru disitulah kemenangan kita. Kita tidak terpengaruh oleh taktik permainan licik iblis. Gitu. Justru saatnya kita yang mengendalikan. Ya, jangan terus apa kita ngikutin dia. Dia siapa gitu loh. Dia mau ngomong apa itu haknya dia. Justru sebaliknya, kalau kita ngomong sesuatu tentang Islam itu haknya kita. Dia sendiri sebaliknya kan seperti itu, Bu. Iya kan? Jadi nggak perlu ditanggapi. Kalau misalkan VN, tapi kalau typing, wah ayo hajar sama-sama begitu loh. Tapi kalau bila perlu nih ya, sekalian telpon gitu loh. Bila perlu sekalian telpon kalau dia berani. Telpon langsung ngomong gitu loh, debat via telepon lebih jelas. Kalau voice note dia punya interval waktu untuk mengarang, otaknya itu berputar, lidahnya bersilat lidah untuk memelintir dalil-dalil Alkitab begitu. Kalau mau sekalian ikut Zoom kayak si Bamtri, ya Bamtri itu masih lumayan nggak pengecut kayak dia si Zulkifli ini ya, walaupun dia sering kalah debat dengan saya kalau di Zoom, tapi tetap ya kan dia masih lumayan berani, saya akui lah, walaupun dia pernah menfitnah saya dan dia tidak mampu menjawab fitnah saya, tapi tetap dia lebih nggak pengecut, bukan lebih berani tapi lebih nggak pengecut ya daripada Zulkifli. Kalau kamu itu selalu menang debat, kenapa sekarang kamu jadi bencong? Buktikan dong dengan menggunakan VN. Karena kamu menyampaikan sesuatu yang bukan kebenaran, makanya kamu takut VN. Padahal ini grup kalian. Masa kalian diobok-obok di grup kalian sendiri? Kan kasihan. Ya, kamu disitulah kekeliruanmu. Kalau yang kamu sampaikan, yang kalian sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, maka jangan takut untuk VN. Jangan malah jadi bekicot di dalam grup sendiri. Kamu menuduh saya untuk saya dapat duit. Loh, itu kewajibannya yang punya iklan untuk membayar saya. Saya tidak dapat gratis. Iya kan? Kayak
kayak sekarang saya melayani Anda. Saya menggunakan kotak-kotaknya dibeli. Terus kemudian saya menggunakan tenaga, saya menggunakan minum, saya juga harus makan, saya bayar listrik, saya bayar ini, bayar itu. Nah, kalau kemudian saya up supaya dijadikan sebagai pembelajaran kepada umat Islam, ya, dan juga kepada non-Islam yang awam supaya mereka itu jangan dibodoh-bodohin, ya itu wajar. Dan kewajibannya YouTube untuk membayar saya, kan gitu. Itu kan halal, ya kan? Daripada saya berdiri di atas mimbar menjual nama Yesus untuk mengharapkan perpuluhan, tetapi mengajarkan sebuah kebohongan, ayo, para mana? Nah, itu makanya pakai otak. Jika kebenaran yang ingin kamu sampaikan, sampaikan aja. Saya bantu untuk men-share ke seluruh pelosok bumi. Udah selesai. Jangan jadi pengecut kayak begini, Ferguson. Wah, Ustaz Malik, Ferguson. Tapi tidak berani VN dengan Zulkifli. Itu kan pengecut namanya. Jika yang ingin kau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, maka gunakan VN. Nggak usah sembunyi dan mempengaruhi yang lain gitu loh. Ya, justru ini membuktikan bahwa kenapa kamu harus takut. Membuktikan kamu itu pengecut gitu loh. Kalau misalnya konten saya itu dapat iklan, yang punya iklan juga itu dapat lebih banyak gitu loh. Jadi memiliki timbal balik, sama-sama menguntungkan. Yang rugi itu kamu, karena kamu pusing terhadap channelnya orang. Kamu sirik dengan channelku karena kamu gak punya channel. Ya, kamu udah berusaha bikin tapi gak laku-laku, kan gitu. Jadi kalau memang benar yang ingin kamu ajarkan, ya sampaikanlah. Orang mau jual sampai kemanapun suaramu, ya kamu harus bangga karena yang kamu sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Tapi yang karena kamu sampaikan itu adalah sebuah penyesatan, ya kamu malu untuk menggunakan VN. Jujur aja, ya kan? Ini Bu, bukti screenshot ya kalau di YouTube, mohon-mohon ngemis-ngemis, minta-minta supaya penontonnya tidak skip iklan. Bukan masalah kita itu apa yang kita sampaikan kebenaran atau tidak. Justru penontonnya di sini yang tidak waras. Karena apa? Karena kebanyakan penontonnya adalah pendukungnya dia, orang-orang Islam juga. Bagi Islam, Kristen mau menyampaikan kebenaran sekalipun akan ditolak. Kenapa? Karena bagi Islam, kesesatan yang nyata di dalam Muhammad itu adalah suatu kebenaran yang nyata menurut mereka, konon. Nah, dan lagi, Islam mempunyai parameter untuk mengagungkan seseorang. Semakin orang Islam itu mendominasi, lihai, licik, berakal bulus, ya, pandai membolak-balikan fakta Alkitab, ayat Alkitab, disitulah orang itu semakin, orang bagi orang Islam ya, orang itu semakin dihargai dan dijunjung. Makanya kan dia pernah disebut Sunan, Sunan Gadungan, sekarang dia orang-orang Islam, si Zulkifli mengaku sebagai penginjil Gadungan, bangga, oh bangga. Gitu loh. Padahal apa yang disampaikan semua cuma melintir ayat Alkitab. Dan dibenarkan. Oh iya benar. Wah, sorakan para pesoraknya itu terlihat sekali. Komen-komennya recehan sekali ya. Nah itu terlihat seperti apa ya kan. Bangga. Padahal apa yang disampaikan tuh mereka sebenarnya tahu bahwa itu sebenarnya hanya pelintiran ayat. Karena apa? Karena mereka sendiri juga doyan. Doyan ngatain gitu loh. Makanya ibu-ibu sekalian, saudara-saudara saya yang Kristen, tidak perlu menanggapi voice note-nya dia. Bukan kita kalah. Justru di situ kita menang. Kenapa? Karena kita tidak masuk ke dalam taktik permainannya dia. Tidak masuk ke dalam permainan iblis. Gitu. Kalau orang ini ya, Bu ya. Saudara-saudara saya yang Kristen. Dia ini lagi kesusahan uang. Karena apa? Karena ya memang lagi pandemi. Beda dengan saya. Walaupun pandemi tetap, ya, insya Yesua tetap dipelihara Tuhan, tetap bisa makan, nggak perlu sampai ngemis-ngemis, jangan skip iklan, nggak perlu juga sampai nyuri voice note orang gitu, nggak perlu juga sampai nyolong sandal jepit. Dan insya Yesua, bentar lagi mau gereja saya mau mengadakan bantuan untuk orang-orang Islam yang sedang dalam kelaparan, yang tidak diurusi oleh sesama Islamnya, itu doakan ya Bu, supaya kiranya
gereja kami bisa menggalang dana untuk memberikan bantuan tanpa harus mohon-mohon, ngemis-ngemis, minta-minta ke penonton channel YouTube-nya jangan skip iklan. Kalau memang tujuannya dia ini untuk mencari kebenaran, untuk memberitakan kebenaran, tidak mungkin dia cari duit. Tidak mungkin dia mohon-mohon supaya jangan skip iklan. Iya kan? Berarti tujuannya apa dia? Tujuannya cuma mengisi kantongnya sendiri, tidak jauh berbeda dengan Judas Iskariot yang menjual kebenaran hanya untuk 30 keping perak. Nah, inilah yang sama dilakukan oleh orang ini. Jadi tidak perlu kepancing, tidak perlu kita apa merasa harus merespon omongannya dia. Ini omongan semuanya cuman pelintiran, cuman fitnah. Tidak ada daya tariknya sama sekali dan tidak ada kebenaran di dalam mulutnya. Gitu loh. Jadi kalau debat, kalau memang tujuan dia untuk mencari kebenaran, kenapa harus pakai voice note dan kenapa harus dijual voice note-nya? Kenapa harus mencuri lalu dijual kayak si Nander jualan kaos? Dan kenapa tidak berani telepon? Saya sudah berkali-kali ngajak dia telepon, tetapi dia tidak mengangkat. Jangankan diangkat, japri saya waktu saya ngajakin dia telepon aja nggak berani dibalas kok, nggak berani diangkat. Berarti dia ini tidak punya nyali. Begitu loh ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara saya Kristen. Jadi saya himbaukan sekali lagi, kalau memang dia ini tujuannya mencari kebenaran, gak mungkin dia cari duit, gak mungkin dia mohon-mohon, ngemis-ngemis, minta-minta, jangan skip iklan, begitu. Dan dia kalau memang tujuannya, niatnya cuma berdebat, cuma mencari kebenaran, ya harusnya dia berani dong, diskusi lewat telepon, diskusi lewat Zoom, begitu loh. Bukan mukanya diwakilin sabun. Apa? Kamu ngajak nelpon? Hah? Serius lo? Kapan itu? Wah, hebat kali kalau kamu mau nelpon saya. Coba sekarang kau telpon saya. Berani nggak? Telpon di sini lo. Ya? Sekarang telpon saya. Kamu mau bahas apa? Biar saya rekam. Silakan, supaya orang bisa tahu apakah benar kamu pernah telpon Zulkifli dan Zulkifli itu tidak mau angkat. Atau ini hanya berita hoax semua aja, editanmu lagi kayak dulu. Gimana? Telepon saya sekarang kalau memang kau punya nyali. Biar saya rekam, membuktikan bahwa memang kamu berani telepon saya. Jangankan telepon saya, VN aja kamu nggak berani. Apalagi mau telepon saya. Ada-ada aja kau itu pembohong. Dasar dusta kamu. Ferguson, kapanlah kau itu tobat? Bu, ini adalah bukti screenshot ya, bahwa saya pernah menelpon nomor ini, nomornya Zulkifli M. Abbas, pada tanggal 5 September jam 21 lebih 33 menit. Saya mencoba menelpon 4 kali ya. Dan tidak terjawab, tidak dia jawab, ya. Itu sudah ada buktinya, ada screenshotnya. Jadi saya ini tidak ngomong sembarangan. Ya, apa yang saya katakan itu memang jelas ada buktinya, begitu loh. Ya, jadi kalau misalkan dia ngomong, apa? Kamu pernah nyoba nelpon saya? Omong kosong sekali itu, ya. Jadi, ibu-ibu sekalian, tidak perlu kalian menanggapi voice note-nya dia. Begitu, Bu. Sudah ya, Bu? Itu saja yang saya himbaukan. Semoga dari pelajaran ini kita mendapatkan suatu hikmah dan hidayah untuk tidak terjebak dan terperangkap ke dalam permainan iblis yang licik.